Partai Perindo memberikan rekomendasi dukungan kepada 50 calon kepala daerah yang diusung pada pemilihan kepala daerah 2024. Rekomendasi ini diberikan di acara musyawarah kerja nasional Partai Perindo. Dengan pemberian surat rekomendasi kepala daerah tahap 3 ini, total Perindo sudah memberikan surat rekomendasi untuk 137 bakal calon kepala daerah. Dalam musyawarah kerja nasional ini, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudipyo meminta seluruh unsur partai untuk membantu pemenangan kepala daerah yang diusung, serta meminta para bakal calon untuk membangun daerahnya jika terpilih nanti. Poin nomor satu buat Partai Perindo adalah kita mau yakin ini yang kita dukung nanti memang yang betul-betul diperlukan oleh wilayah tersebut. Dan yang pastinya betul-betul masyarakat tuh memang sangat mengingini bahwa inilah kepala daerah yang ingin membawa wilayah ini semakin baik. Jadi ini kita harus pastikan dulu. Dan yang kedua pastinya Partai Perindo kita harus memastikan bahwa visi misinya sejalan dengan partai.